Dari Bali Life on Nature episode keempat, kami dari MKES Pregina Showbiz yang sudah memproduksi tayangan ini sampai pada episode keempat yang kita selenggarakan di Alam Kaldera Kintamani Batur Kabupaten Bangli. Nah, kemarin kita sudah melakukan proses produksi rekaman audio video secara multitrack dan multicam. Karena kita menampilkan artisnya ada Balawan dan Batuan Etnik Fusion berkolaborasi dengan Joni Agung serta band putra daerah Guntur atau Gunung Batur. Nah, kami sangat berterima kasih kepada segenap pihak yang sudah mendukung, mensupport dan memberikan full dedikasinya untuk kelangsungan event ini yang memang kita pasca produksikan pada saat pandemik COVID-19 ini. Tayangan ini bisa disaksikan lintas generasi dan segala pencinta, baik itu pencinta alam, pencinta destinasi wisata, serta tentunya pencinta musik. Semoga event ini bisa berlangsung, berkesinambungan, sehingga bisa menjadi bahan promosi yang berkelanjutan. Dan ini bersifat timeless, bisa disaksikan kapan saja. Halo, saya Balawan. Pesan saya tentang Bali Life on Nature ini, ya yang jelas saya senang banget karena bisa menikmati pemandangan di daerah sini, tentunya Batur Kintamani, bisa merasakan atmosfernya karena menginap di sini semalam. Jadi betul-betul suatu pengalaman yang harus dicoba untuk teman-teman semua juga. Nanti jadi yang berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke Batur Kintamani di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas support dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya Joni Agung, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada program Live on Nature dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Semoga bermanfaat bagi tempat ini di Kintamani, Batur, dan juga kita kemarin sudah melakukan live taping dengan mengikuti protokol kesehatan dan saya sudah di swab. Dan terima kasih, semoga program ini bermanfaat pada saat pandemi ini bagi kita semua, Batur dan kita Indonesia. Salam. Sekali lagi pada segenap pihak yang sudah mendukung, dari tim produksi, dari tim artis semuanya, dari Desa Adat Kedisan, Desa Adat Batur, Dinas Pariwisata Provinsi, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Ekonomi Kreatif, serta segenap pihak yang sudah ikut terlibat dan juga dalam penerapan protokol kesehatan CSE. Jadi semua tim yang terlibat di sini kita lakukan swab antigen dan astungkara semua hasilnya negatif. Jadi teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap ikuti tayangan ini Bali Life on Nature. Semoga bermanfaat dan semoga sehat dan kita bisa segera masuk di era herd immunity. Kami tutup dengan para mesanti dari Alam Kaldera, Desa Adat Kedisan, Batur Kintamani. Om Santi 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 Om.